aman. Bahaya sekali pemirsa, ada Muhammad Sami Saleh. Makin sulit perjuangan Indonesia, kesalahan yang dibuat oleh Maman Abdurrahman berawal dari sana. Muhammad Sami Saleh membobol gawang Marcus Morrison, mengubah kedudukan menjadi Indonesia 0, Malaysia 1, agregat sekarang menjadi 4-0. Indonesia menyerang, Indonesia konsentrasi menyerang, tapi satu tiba-tiba sebuah kesalahan dikonversikan dengan through pass yang sangat tepat sekali mengarah pada Sami Saleh. Penempatan posisi Sami Saleh juga sangat menguntungkan dan kita lihat back kita Hamka Hamzah, Zulkifli Syukur tidak bisa berbuat banyak ketika syutingnya juga begitu deras ke pojok kanan atas gawang Marcus Morrison. Sebuah kecolongan dalam konsentrasi kita mengejar defisit 3 gol. Indonesia justru harus kebobolan. Semoga ada second win. Walaupun memang terasa berat saat ini. Muhammad Sami